Thank mm -hmm. you. Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnian karena no kawaii no life. Anjir. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue Tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah Cuk! Oke kalau sudah aman langsung saja di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Miseinen Dakedo Kodomo Janai Yang dirilis pada tahun 2017 Film ini disutradarai oleh Sutomu Hanasuba Dan diperankan oleh Kento Nakajima dan Yuna Taira Oke langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya Selamat menonton, enjoy. Di awal scene terdapat kisah tentang seorang tuan putri dan pangeran yang hidup bahagia. Lalu terlihat seorang wanita kawaii bernama Karin yang sedang dibangunkan oleh para pelayan untuk bersiap ke sekolah serta mengingatkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan yah Karin ini adalah anak dari seorang pengusaha sukses dan kaya raya. Setara dengan Siska sekolah. mari kita coba sesampainya di mobil Karin pun baru ngeh kalau harus ke sekolah, siap-siap, dan segala macam mencakup ke sekolah yang padahal udah di mobil. Di perjalanan mereka sempat menepi karena seorang pria bernama Ebina Izuzu datang untuk menyampaikan salam hangat dan pergi bersama ke sekolah. Dan ya, Izuzu ini adalah anak orang kaya atau orang tuanya disegani lah dilihat dari si pengawal. Sesampainya di sekolah, Karina memiliki prinsip untuk mencari pangerannya melihat para murid wanita yang sedang meneriaki pangeran di sekolahnya. Sehingga membuat Karin kepo dan langsung mencari pangeran tersebut. Bahkan saking keponya, ia sampai masuk ke arena sepak bola yang sedang bertanding dan tiba-tiba tendangan Ronaldo City mengenai wajahnya yang menyebabkan dirinya salto. Tapi untungnya ia dibantu oleh pangeran yang diteriaki dan menganggap inilah jodohku. Dan film Misei Nendake Janai pun dimulai. Anjing panjang di judul bangsat. Di malam harinya Karin pun merayakan ulang tahunnya yang ke-16 tahun dengan sangat amat meriah. namun kegembiraan itu tiba-tiba menghilang karena si papa memberitahu kalau ia sudah menemukan calon untuk menjadi pasangan hidup Karen. yang tidak lain Karen dijodohkan oleh seseorang yang tidak ia kenal oleh papanya. mendengar hal itu Karen pun tidak terima dan ngamuk secara brutal dan membuang makanan yang lebih baik kasih saya aja enak itu eh. namun di saat Karen diberikan foto dari calonnya Karen pun membuangnya yang ternyata calonnya adalah pangeran yang tadi main bola Sehingga Karin menarik ucapannya dan bersedia untuk menikahi pangerannya Di kesokan harinya ia pun menikahi pangerannya yang bernama Nao Surugi Namun pernikahan tersebut hanya ada keluarga Karin karena mereka harus merahasiakan pernikahan mereka Yang alhasil tidak ada cincin dan cipok Ya kecewanya aku anjing Sumpah kau ibut ini aduh ah, demiknya bangki Setelah selesai dengan pernikahan mereka yang padat dan singkat tadi Tak disangka kebahagiaan Karin tiba-tiba menurun karena mengetahui rumah yang akan ditempati dengan Nau sangat kumuh dan sangat berbeda jauh dari rumahnya yang dulu dan alasan Karin dan Nau diberikan tempat seperti itu untuk menjalin cinta yang erat di antara mereka dan merasa hidup sederhana kalau nanti tiba-tiba miskin bahkan ibu kosnya sangat-sangat menghororkan setelah memasuki ruangan itu Nau pun mengeluarkan sifatnya yang asli karena ada badaknya yang dimana? Ia langsung mengatur sebuah peraturan Karena tujuannya menikah dengan Karin Adalah demi melunasi hutang ayahnya Ditambah lagi Alasan Karin mau menerimanya Karena wajah Nao good looking Tidak ada daki di leher Membuat Nao membenci Karin Karena Nao tidak suka dengan wanita yang mandang fisik Sehingga Karin yang sifatnya masih kekanak-kanakan Merasa bahwa ia sedang bermimpi Tapi itu tidak mimpi Ditambah lagi Ibu kos sudah stay di sebelahnya Yang cukup menghororkan Jika saya ada di sana yang ternyata Karin kesiangan karena tak terbiasa bangun sendiri. Otomatis, ia dibuat panik serta buru-buru ke sekolah. Namun, karena ia tidak tahu jalan menuju ke sekolah, ia pun kesasar dan, di saat sampai sekolah, pelajarannya ternyata sudah selesai. Isuzu yang melihat keadaan Karin sangat kacau, dibuat bingung, lalu menanyakan ketua pelayan Karin. Namun, karena masih ingat tentang rahasia yang dimilikinya, ia pun membuang HP Isuzu dan kabur dari sana. Sesampainya... Di rumah, Nau pun mengomeli Karin atau semua hal yang membuat hari ini terlihat kacau. Karin pun berkata jujur akan ketidaktahuannya tentang semua hal yang membuat Nau tertawa mendengar hal itu dan bersedia untuk mengajari hal-hal dasar untuknya. Semua hal-hal dasar terus diajarkan oleh Nau untuk Karin hingga di suatu saat. Karin yang mencoba memasak pun membuat keraguan Nau muncul karena masakan yang dibuat oleh Karin terlihat sungguh kacau dan tidak berbentuk makanan, tapi ketika dicoba nyes makanan itu ternyata maknyus emang kembaran Siska kok bedanya nggak bikin es krim nasi padang aja cow Karin pun bertanya tentang masakan favorit Nao yang pernah dibuat oleh ibunya namun karena ibu Nao tidak bisa memasak jadi ia tidak memiliki masakan favorit dari ibunya dan di saat Karin meminta Nao untuk mencicipi masakan selanjutnya Nao serasa tidak enak untuk menolaknya karena ia sangat benci dengan brocoli tapi kalau bronya dihilang Baru enak Sehingga air matanya keluar Setelah makan Nao pun mengecek keuangan mereka Yang ternyata Sudah tersisa 700 yen Yang sebelumnya 100 ribu yen Yang ternyata Karin menggunakan semua uang Untuk membeli makanan tadi Bukan membeli sih Tapi membuat makanan tadi Yang membuat Nao terkejut Lalu meminta agar keuangan mereka Harus lebih diperhatikan lagi Tapi Karin yang selalu bergantung Dengan ortunya Tiba-tiba menelpon papanya Untuk menjemput mereka Hal itu membuat Nao meminta maaf kepada orang tuanya karena merepotkan mertuanya yang padahal Ortu Karin merasa biasa saja akan hal itu. Ya iyalah orang kaya. Bahkan Nao menolak uang tambahan dari Ortu Karin karena mereka ingin mengurus keuangan itu sendiri. Yang membuat orang tuanya senang dengan hal tersebut. Ketua pelayan juga menyarankan agar Nao serta Karin untuk menginap di sana sementara. Dan di saat berada di kamar, Karin mencoba untuk menggoda Nao untuk papap -pap yang dibalas oleh Nahu dengan berpikir untuk menakut-nakuti Karin. Tapi karena Karin terlalu positif thinking, membuat Nahu terheran-heran akan kepolosan Karin. Dan di harinya di saat ingin berangkat sekolah, tiba-tiba kokinya datang meminta maaf kepada Karin. Lalu ingin melakukan sepuku atau tradisi budir di Jepang yang membuat saya terkejut di sini ini. Eh, hey, ngapain ada cok? Karin pun meminta maaf kepada koki karena telah merepotkannya yang membuat semua orang terkejut karena Karin tidak pernah pernah meminta maaf kepada orang lain anjing yang alhasil kepala pelayan serta ortu Karin berterima kasih kepada Nao karena membuat Karin menjadi wanita yang lebih dewasa seperti sekarang serta langsung mengadakan pesta akan perubahan Karin sehingga sekolah mereka berdua di skip untuk sementara waktu di saat pergi ke sekolah kedekatan mereka pun mulai terlihat di kereta serta di saat jam makan siang mereka saling jaga jarak namun tiba-tiba datang Isuzu yang membuat Karin terkejut Isuzu pun bertanya tentang keanehan Karin karena ters senyum sambil makan. namun alasan Karin tidak tepat. sedangkan Nao terlihat sedang dikerumuni oleh para wanita. namun para gadis itu menawari brocoli full. tidak ada yang lain. mungkin para murid pecinta brocoli yang membuat Karin berteriak kalau Nao tidak menyukai hal itu dan hal itu sangat mencurigakan karena Karin tiba-tiba berbicara kalau ia tahu soal Nao yang tidak suka brocoli kecuali choli. Huh? Nao pun berdiri dan ingin pergi. namun seseorang yang bernama saya, saya, yaitu bukan aku ya, saya, apa sih? Tiba-tiba menjatuhkan piringnya lalu pergi dari sana sehingga membuat Karin cemburu akan hal tersebut. Di saat mau pulang, Karin pun bertanya akan kecemburuannya, tapi karena terlalu terbawa suasana, membuat Karin menjatuhkan semua barang di meja yang membuat Nao berteriak memarahi Karin. Namun hal itu tiba-tiba saja keluar dari mulut Nao yang membuat Nao meminta maaf dan keluar dari rumah. Di saat berada di luar untuk menenangkan diri Nao pun teringat kalau ibunya sering memecahkan barang-barang di rumah Sehingga membuatnya trauma akan barang jatuh dan pecah Yang alhasil karena kejadian tadi malam membuat hubungan mereka berdua menjadi rada canggung Dan di sekolah karena mencari Nao tiba-tiba diajak ke suatu tempat oleh saya Dan di tempat itu Karin disuruh agar putus dengan Nao Lululu. Lu, lu, lu. Serta saya menjelaskan kalau Nao hanya mengincar uang dari Karin Tapi karena keluguan serta kepo Losan bahkan kekawaian dari Karin membuat setiap kalimat saya menjadi berbalik kepadanya, bahwa ia bodoh amat. Nau mandang harta karena Karin emang kaya, serta Karin memang mandang fisik jadi adil, kaya dan fisik adil, kayaknya. Sehingga saya kena mental, saya ini yang cewek ya, bang. Namanya sayang, serta Nau yang mendengar pembicaraan mereka pada awalnya khawatir akan Karin, tapi di saat semua keadaan sudah dikuasai oleh Karin, Nau pun tertawa karena mendengar semua cehan Karin, lalu pergi dengan tenang setelah semuanya berlalu, Nao pun berterima kasih kepada Karin dengan membantunya mengeringkan rambut di saat ujian sekolah mulai dekat membuat Nao belajar sampai berlarut-larut di sekolah, yang membuat Karin curiga karena Nao selalu pulang telat Nao pun menjelaskan kalau dirinya sedang belajar untuk persiapan ujian namun karena Karin tidak mengetahui hal itu, Nao pun menjelaskan tentang ujian dan menekankan kalau nilai Karin selalu merah maka ia tidak akan naik ke maka dari itu Karin pun mulai belajar Sampai kantuk menyerangnya Di kelas guru dan teman-temannya pun dibuat kaget Karena melihat Karin mulai belajar Serta menjawab pertanyaan dari gurunya Anjing jadi dia di sekolah ngapain cok? Sampai kaget lu gurunya udah gila Karin terus belajar sampai-sampai Isuzu -isu kebingungan akan perubahan dari Karin Setelah itu Karin pun meminta agar ia diberikan hadiah oleh Nao Jika nilainya tidak merah lagi Yang dimana Karin meminta agar hadiahnya adalah berkencan di Enoshima dan tentu saja hasil dari nilainya tidak merah yang membuatnya sangat tidak sabar akan hadiah dari Nao tapi di saat pulang Karin tiba-tiba diculik oleh bawaan Izuzu di tempat Izuzu Karin diberikan beberapa foto kalau kehidupannya bersama Nao sudah dimata-matai oleh Izuzu dan sudah tahu kalau mereka berdua sudah menikah bahkan Izuzu menyuruh agar Karin bercerai dengan Nao Lululululu. maka ia tidak akan menyebarkan rahasia itu ke sekolah karena kalau dikasih tahu ke sekolah mereka berdua bisa dikeluarin dari sekolah hingga di saat malam telepon Karin berbunyi yang ternyata Nao menggunakan HP mertuanya untuk menelpon Karin dan berniat untuk berbicara dengan Izuzu dan di saat bertemu Izuzu menjelaskan kalau Nao tidak cocok menjadi suami untuk Karin karena membuat Karin susah payah menjalani kehidupannya yang tiba-tiba melarat yang alhasil karena omongan itu Nao menjadi berpikir Pikir lagi dengan keputusannya atau bener juga ya blok blok goblok goblok kok anda telan mentah-mentah omongannya eh ah. aduh. Sudahlah. Dan di saat pulang, ia pun menyuruh agar Karin pergi ke rumah ortunya. Lalu menjanjikan kalau esok ia akan mewujudkan hadiah Karin. Dan di keesokan harinya, mereka pun menghabiskan waktu bersama untuk berkencan dengan sangat seru dan mengromantiskan. Lalu membunyikan lonceng dengan legenda. Jika lonceng dibunyikan oleh dua pasangan, maka mereka akan hidup bersama dan bahagia. Namun sayang hari itu diakhiri dengan keputusan dari Nao yang meminta cerai. Karin yang tidak percaya pun kembali dengan perasaan yang hancur. Serta terlihat Now tiba-tiba meminta agar putus dari sekolah. Entah apa tujuannya keluar dari sekolah. Sehingga ibunya pun memarahi Now. Ortu Karin pun meminta agar kepala pelayan menyampaikan sebuah perundingan yang terakhir kalinya untuk Now Agar tidak menceraikan Karin. Sedangkan Karin dibujuk untuk berdansa oleh Izuzu yang bangsat ini. Agar tidak bersedih lagi. Sumpah kesel kali ku sama Izuzu ini emang anjing banget dan Karin ternyata mau berdansa dengan orang yang membuat rusak hubungannya wow 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 wow, wow. Sepertinya aku mulai kesal dengan Karin, Hei, Selesai dansa Izuzu pun mengajak Karin untuk menikah. <tuh> Udahlah Anjing. Tapi Karin masih mikir-mikir dulu. Nggak usah mikir, tolak aja langsung, eh. Sabar, sabar, jangan emosi banget, Di lain tempat, kepala pelayan pun memberikan surat perceraian serta sebuah buku untuk Nao agar ia bisa memikirkan rencana untuk selanjutnya. Nao pun membaca buku itu di rumah, sedangkan Karin pergi menggunakan gaun. Yang mungkin nikah dengan Isuzu, tahan-tahan aja. Tahan kok mulai nikah dia sehingga Nao yang membaca buku mulai tersadar akan keputusannya yang goblok itu lalu pergi mencari Karin ibunya pun sempat menghentikan Nao namun ia membuat pikiran ibunya terbuka lalu kembali mencari Karin Nao pun mencari Izuzu yang sudah ready dengan pakaian nikahnya serta Nao menjelaskan kesiapannya untuk menjadi suami yang layak bagi Karin sehingga membuat Izuzu lega karena pikiran Nao dewasa serta memberitahu bahwa hari ini harusnya mereka nikah. Tapi karena Karin tidak datang, Izuzu memberitahu kalau Karin mungkin ada di rumah non elit milik Nao. Sehingga Nao langsung pergi untuk mencari Karin di rumahnya dulu dan benar saja Karin ternyata berada di sana. Nao pun meminta maaf karena ketidaklayakannya saat menjadi suami. Lalu memeluk Karin serta tidak lupa mencipoknya. Lalu mereka pun membuka lembaran kehidupan baru bersama suka dan duka. Alas ya boy. Lima tahun kemudian yang dimana Nah, di lima tahun itu Nao bekerja keras untuk dirinya dan Karin Sehingga Nao mampu membuat pernikahan yang diimpikan oleh Karin Seperti banyak orang yang merestui cincin pernikahan dan sudah pasti cipok cipok-kecipokan Sehingga semua orang turut bahagia hingga terharu akan pernikahan kedua dari mereka Dan film Miseinen Dakedo Kodomo Janai pun selesai Ha Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Miseinen Kodomo Janai. Film yang bagus menurut gua walaupun awal film itu agak cringe, tapi lama-kelamaan jadi bagus dan romesnya cukup beda karena langsung nikah tanpa embel-embel PDKT. Eh, uh, sama aja sih anjing PDKT-nya di dalam pernikahan, bangsat. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, minta restulah kepada teman terdekat dari pasanganmu biarpun mertuamu menyetujui pernikahan kalian. Tapi kalau teman pasanganmu tidak menyetujui, tujuinya maka pernikahan kalian menjadi sulit kayaknya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.